Bagaimana cara menarik token Gold Split dari dashboard? Langkah selanjutnya setelah pembelian Split Contracts Gold adalah pembayaran token Gold Split yang diterima ke dompet Anda di aplikasi Smart Wallet. Jangan lupa aktifkan dompet Anda untuk melakukan transaksi dengan token Gold Split. Untuk mengaktifkannya, cukup transfer dari 0,1 Smart ke dompet Anda. Kami juga mengingatkan Anda bahwa Smart Coins digunakan sebagai bahan bakar dalam semua transaksi dengan Ultima. Untuk melakukan transaksi, Anda harus memiliki minimal 5.500 Smart di dompet Anda. Jadi, untuk menarik token Gold Split, buka dashboard di website DevView. Di bagian kiri paling atas, Anda akan melihat widget Available Gold Split. Ini adalah saldo token Gold Split Anda yang tersedia. Widget ini memiliki tombol Payout. Klik tombol tersebut. Harap diperhatikan bahwa autentikasi dua faktor akan diperlukan untuk menarik token. Sebuah jendela akan terbuka yang mengharuskan Anda untuk menempelkan alamat dompet Gold Split Anda. Alamat dapat disalin ke Smart Wallet. Tempelkan alamat yang disalin, tunjukkan jumlah Gold Split yang akan ditarik, dan klik tombol Transfer. Sebuah jendela akan terbuka yang mengharuskan Anda untuk memasukkan kode autentikasi dua faktor. Buka aplikasi Google Authenticator dan masukkan kode aplikasi saat ini di bidang yang sesuai. Jika Anda melakukan semuanya dengan benar, maka Anda akan melihat pesan bahwa permintaan untuk menarik token telah dibuat. Token akan segera sampai ke dompet yang Anda tentukan. Anda akan menemukan riwayat payout di bagian Payout History. Jika Anda masih memiliki pertanyaan, silakan hubungi tim layanan dukungan dan kami akan dengan senang hati membantu Anda. Semoga Anda sukses dalam bekerja.